Direktur utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia. Klaim tersebut lantaran pemerintah masih memberikan subsidi untuk beberapa jenis BBM. Nike mengatakan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.800 per liter untuk jenis solar dan Rp4.000 hingga Rp4.500 per liter untuk Pertalite. Ia membandingkan, harga BBM RON 92 atau setara Pertamax di Indonesia hanya Rp12.500 per liter, jauh lebih murah dari Inggris yang mencapai Rp44.500 per liter. Menurutnya, Pertamina sebisa mungkin akan menjaga harga BBM agar terjangkau bagi masyarakat. Tapi penyesuaian harga tidak bisa dihindari apabila harga minyak dunia melonjak. Berdasarkan data Global Petrol Price, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-57 negara dengan harga BBM jenis RON 95 termurah di dunia. Situs itu mencatat harga BBM jenis RON 95 di Indonesia mencapai Rp16.500 per liter hingga 4 April 2022. Sebagai informasi, jenis BBM yang dijual di Pertamina adalah RON 90 atau Pertalite, RON 92 Pertamax, dan RON 98 Pertamax Turbo. Sementara Shell dan Total menjual BBM jenis RON 92 dan RON 95. Harga bensin di Indonesia lebih murah dibandingkan Amerika Serikat dengan Rp17.300, Turki Rp18.634, Vietnam Rp18.647, Thailand Rp19.767, dan Jepang Rp19.819. Secara global, Global Petrol Price mencatat harga-harga bensin dunia adalah Rp19.425. Untuk kawasan Asia Tenggara, situs tersebut menempatkan Malaysia sebagai negara dengan harga bensin termurah yakni sebesar Rp6.965. Sementara itu, laman Trending Economics menempatkan Indonesia sebagai negara dengan harga BBM termurah ke-9 di dunia. Situs tersebut mencatat harga BBM di Indonesia mencapai $0.53 atau setara dengan Rp7.600 per liter. Namun tidak ada penjelasan mengenai BBM jenis apa yang dimaksud dalam daftar tersebut. Sama seperti sumber sebelumnya, Malaysia menjadi negara dengan harga BBM di Asia Tenggara atau 2 peringkat di atas Indonesia. Harga BBM di Malaysia tercatat sebesar $0.49 atau setara Rp7.000 per liter. Adapun laman Statistik Times, harga minyak di Indonesia dipatok sebesar $0.90 atau setara dengan Rp12.900. Dengan harga itu, Indonesia menempati peringkat ke-39 dunia dan kedua di Asia Tenggara. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.